Udah. Mana kamar? Mana? Ini. Apa itu, coba lihat bener gak? Wa'anhu. Iya bener. Berapa pertemuan lagi sih? Si panjang. Si lama. Masih jauh. Lagi masuk nih buat salat khauf. Oh iya, salat khauf. Iya, mumin dulu dah. Itu mumin dulu. Jemaah yang sudah menggunakan kita bulu maroh masih bab tentang sholat Jumat, masuk hadis yang ke 487 halaman 217. Terima kasih. Halaman 217 hadis nomor 487. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah, bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa'anhu radiyallahu ta'ala anhu. Wa'anhu ni maksudnya an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara yaumal jum'ati, pernah menyebut sesuatu tentang hari Jumat. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla shay'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat, beliau mengatakan fihi sa'atun, di dalam hari Jumat itu sa'ah. Sa'ah itu maksudnya satu waktu atau satu masa begitu. Jadi bukan berarti jam gitu ya. Kan kalau dalam bahasa Arab sa'ah itu artinya jam. Masa satu jam itu namanya sa'ah gitu. Tapi yang dimaksud sa'ah ini bukan satu jam, tapi satu masa, satu waktu. Jadi di antara hari Jumat itu, jadi hari Jumat itu mulai terbit fajar hari Jumat sampai terbenam matahari itu namanya yaumul jum'ah gitu. Jadi kalau belum terbit fajar itu namanya lailatul jum'ah. Hari Jumatnya dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenamnya matahari.
kalau sudah terbenam matahari namanya bukan hari Jumat lagi, namanya Lailatul Sabti, gitu. Apa namanya, malam Sabtu, awal mula weekend itu ya, malam Sabtu gitu. Itu bukan hari Jumat. Jadi yang dimaksud di sini nih antara terbit fajar subuh hari Jumat sampai terbenam matahari. Itu di dalam hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha, yang tidaklah seorang muslim yuwafiquha itu ngebarengin begitu. Apa sih ngebarengin itu kalau bahasa Indonesianya? Kalau di situ artinya apa, Mas? La yuwafiquha itu. Hah? Apa? Artinya apa, Kak Raka? Yang itu hadis 478. Eh? Hah? Iya, 487. Ke- ada satu saat yang kebetulan. Kebetulan terus? Seorang muslim berdiri sholat pada Kalau kebetulan tuh kayak kagak sengaja begitu. Kebetulan lagi belanja di Indomaret, kebetulan ketemu Raffi Ahmad begitu. Itu kebetulan, kagak sengaja. Mana mungkin Raffi Ahmad sengaja ke Indomaret biar ketemu kita, kan kagak. Jadi maksudnya yuwafiquha itu memang membarengi. Jadi tidaklah ada satu waktu di hari Jumat yang orang muslim itu membarengi waktu itu. Artinya memantau waktu tersebut, wa huwa qa'imun yusalli, dan di waktu tersebut orang itu qa'im. Qa'im itu artinya mendirikan, yusalli. Yusalli di sini artinya berdoa. Ya tentu kalau ditambahin maknanya sholat akan lebih baik. Tapi qa'imun yusalli ini maksudnya yusalli itu artinya berdoa. Artinya untuk mendapat waktu fadilah ini orang tidak diharuskan sholat. Yang penting dia qa'im. Qa'im itu mempersiapkan dirinya, yusalli kemudian berdoa. Yas'alullahu azza wa jalla, yang mana dia minta di waktu tersebut kepada Allah syai'an, sesuatu, illa atahu iya, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Jadi maksudnya di hari Jumat ini, dari mulai terbit fajar hari Jumat sampai terbenam matahari itu ada satu waktu, ada satu masa yang kalau orang muslim menemukan waktu tersebut lalu ngebarengin waktu itu dengan dia berdoa kepada Allah meminta sesuatu, illa atahu iyah, niscaya Allah akan memberikan apa yang dia minta. Jadi waktunya ini waktu mustajab. Wa asyara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, biyadihi yuqalliluha, dengan tangannya, yuqalliluha, yang maksudnya bahwa waktunya itu sedikit. Jadi waktunya itu sedikit. Kalau apa namanya, orang Arab biasa begitu tuh. Waktunya sedikit gitu. Jadi ngasih tanda pakai tangan tuh waktunya sedikit gitu. Jadi maksudnya waktu di mana orang muslim itu berdoa lalu doanya diijabah oleh Allah itu di hari Jumat tuh waktunya sedikit. Jadi kalau terbit fajar hari Jumat jam 4:30 lalu terbenam mataharinya jam 6 sore, berarti dari jam 4:30 sampai jam 6 tuh ada berapa jam tuh? Ada 6 ke 6 kan 9 ya. 9 jam ditambah sejam setengah berarti 7 jam setengah. Dari 7 jam setengah itu waktu di mana doa mustajab itu dikit, gitu, sedikit sekali. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat Imam Muslim, wa hiya sa'atun khafifatun, dia waktu yang sangat khafifah, waktu yang sangat tipis. Tipis itu ya tipis, dikit banget. Kemudian kita lanjutkan ya hadisnya. Wa an Abi Burdah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Burdah, an abihi, dari ayahnya radhiyallahu an, semoga Allah meridainya,
Qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada enggak di situ? Kelaka, ada? Ada. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hiya, yang tadi disebut waktu mustajab itu, ma baina ayyajlisal imamu ila antuqdus shalah, yaitu waktu antara duduknya seorang imam ila antuqdus shalah, sampai salat itu selesai. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Warajjaha Ad-Dharqutni, dan diriwayatkan dari Imam Ad-Dharqutni, diriwayatkan oleh Muslim dan dikuatkan oleh Imam Ad-Dharqutni, annahu min qawli Abi Burdah. Ini termasuk perkataan daripada Abu Burdah. Jadi kata riwayatnya Abi Burdah ini, justru waktu mustajab yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sedikit itu rupanya antara imam duduk di mimbar, yang mana selesai khutbah pertama sampai assalamualaikum, assalamualaikum, sholat Jumat, itu waktu mustajabnya. Makanya salah satu kebiasaan budaya di Indonesia, kalau imam duduk antara dua khutbah tuh, muazinnya tuh, bilalnya tuh salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau ditanya riwayatnya ada apa kagak? Kagak ada riwayatnya gitu. Makanya ada sebagian orang yang menyebut salawatnya Bilal antara dua khutbah tuh bid'ah itu. Iya, begitu. Kalau kayak gitu di ada yang balikin tuh. Kalau antara dua khutbah Bilal teriak begitu. Teriaknya kagak sholawat. Wah, yang tidur bangun gitu. Kira-kira bid'ah apa kagak tuh? Bingung juga jawabnya nih. Orang sholawat salah apa? Kan ya? Itu sholawatnya Bilal tuh ngasih tanda kepada para makmum untuk mulai berdoa. Sebab salah satu adab berdoa itu dimulai dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatain bid'ah, ya memang bid'ah. Tapi kan bid'ah yang didefinisikan oleh ulama tidak semua-muanya haram, begitu. Bahkan ada Imam Izzuddin. Makanya kalau ditanya bid'ah ini, bid'ah siapa dulu yang kita mau bahas? Sebab definisi bid'ahnya ulama kan juga beda-beda. Imam Asy-Syafi'i itu punya istilah bid'ah itu ada dua, bid'atu huda wa bid'atu dhalal. Bid'atu huda itu kalau kita namanya bid'ah hasanah. Jadi bid'ah jenis pekerjaannya itu baru dilakukan, belum dilakukan di zaman Nabi, tapi punya wafihi isnadun ila al-kitab wa sunnah. Tapi dia punya sandaran kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bid'ah dhalal, bid'ah yang kebanyakan kita nyebut sayyi'ah itu bid'ah jenis pekerjaannya bid'ah baru dikerjain, cuman dia itu tidak punya sandaran kepada Al-Qur'an juga kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunannya ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, katakanlah ada namanya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau justru malah mengurai bid'ah itu jadi lima. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram, begitu. Sebab bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu jenis pekerjaan. Lalu jenis pekerjaan ini hukumnya apa? Ya hukum buat kita ini orang muslim ada lima. Hukum taklifnya wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Maka bid'ah ini tinggal diukur aja, ditaker. Apakah dia sesuai dengan kaidah wajib? Jadi wajib. Apa dia ditaker sesuai dengan kaidah sunnah? Jadi sunnah. Gitu. Makanya kan yang disebutkan oleh Imam Izzuddin salah satu bid'ah yang wajib tuh apa? Mushaf Al-Quran, membukukan Al-Quran. Sebab yang namanya mendirikan agama itu wajib. Kalau kita mau diriin agama, kudu tahu aturannya. Aturan agama ada di Al-Quran. Lalu yang pada apal Al-Quran ini lama-lama meninggal juga. Maka kalau kagak dibukuin, kita gak bisa ngelaksanin kewajiban ini.
Makanya kata Izzuddin bin Abdul Salam ni, bukuin Al-Quran ni hukumnya bid'ah, hukumnya wajib. Tapi karena belum terjadi di zaman Nabi, bid'ah. Jadi bid'ahnya bid'ah wajib. Salah satu bid'ah sunnah, bid'ah sunnah itu mendirikan menara. Karena azan itu bagian daripada kesunahan sholat lima waktu. Lalu untuk mempromosikan sholat jamaah ini bisa didengar, bisa digapai oleh banyak orang, maka bikin menara supaya suara muazin ini nyampe kemana-mana. Bid'ahnya sunnah. Sebab kagak pakai azan juga sholat sah saja, kan begitu. Jadi bid'ahnya sunnah. Jadi standarnya tuh bukan asal kagak dikerjain Nabi. Sebab salah satu yang tidak dikerjakan Nabi dan ini bagian dari ibadah, itu sering kita lakukan gonta-ganti khotib Jumat. Itu bid'ah benar itu. Dulu zaman Nabi pernah gak khotib ganti kagak Nabi gitu? Kan enggak. Kagak juga pakai pengumuman temanya begitu. Hari ini yang bertugas sebagai khotib Ustadz Fulan bin Fulan dengan tema loh gitu. Itu pengumuman depan masjid bid'ah. Gitu. Gonta-ganti khotib tiap Jumat itu bid'ah, makanya diumumin lagi dengan temanya bid'ah lagi itu kan. Gitu. Udah gitu biasanya dia ngaji pakai jadwal Minggu subuh sama Sabtu subuh. Mana ada ngaji pakai dijadwalin begitu, kan bid'ah juga. Kayak kita siang-siang begini ngaji itu kan bid'ah jatuhnya kan begitu. Iya, emang dulu Nabi Muhammad ditanya tengah jalan, ntar aja besok kan pengajian zuhur kita bahas di sok, kan kagak begitu jawabnya. Gitu. Jadi standarnya tuh apa namanya tidak dikerjakan Nabi itu apa namanya bukan standar hukum. Jadi standar hukum kita kembalikan kepada standar hukum yang lima. Ya itu. Maka kalau cocok kepada yang wajib jadi wajib. Jadi salawat di antara dua khutbah yang dikumandangkan sama Bilal tuh itu termasuk daripada adab berdoa begitu. Adab berdoa. Karena riwayat Imam Abi Burdah. Tapi kalau kita buka hadis ada namanya kitab Fathul Bari, itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga beliau mengarang kitab Bulughul Maram ini, itu tidak menyebut ada sampai 43. Jadi ada pandangan ulama yang kalau dikumpulin soal waktu mustajab hari Jumat nih, itu jumlahnya ada 43. 43 pandangan. 43 pandangan. Jadi ada yang bilang antara dua khutbah segitu doang. Seukuran imam Jumat duduk. Ada yang bilang dari mulai imam Jumat duduk sampai selesai sholat sebagaimana hadis riwayat Abi Burdah. Ada yang mengatakan waktu mustajab itu dari mulai subuh terbit fajar, selesai waktu subuh sampai terbit fajar. Ada yang bilang waktu mustajab itu antara sholat asar sampai terbenam matahari. Setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ada juga yang mengatakan sepanjang waktu ini mustajab semua. Begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu mustajab di hari Jumat itu mutanakilah, pindah-pindah. Jadi hari Jumat ini nih waktu mustajabnya Allah bikin habis subuh. Nanti hari Jumat besok waktu mustajabnya beda lagi. Jadi tempatnya pindah-pindah seperti layaknya Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Hikmahnya agar orang tuh muraqabah, orang tuh tetap menjaga hari Jumat ini supaya gak ngapa-ngapain. Maksudnya jangan sampai berbuat yang maksiat. Jangan sampai dia melalaikan hari Jumat lalu tidak memperdulikan ada waktu mustajab. Padahal kita sangat butuh nih. Kita sangat butuh terhadap waktu-waktu mustajab ini. Jadi yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW qalil itu sedikit, itu tidak dijelaskan oleh ulama. Pandangannya banyak sampai 43 pandangan begitu. Tapi yang paling banyak dikuatkan yaitu antara soal selesai sholat asar sampai terbenam matahari gitu. Tapi ini bukan pandangan yang dikuatkan, pandangan yang dipilih sebenarnya. Pandangan yang dipilih oleh kebanyakan ulama bahwa waktu mustajab itu antara setelah sholat asar sampai terbenam matahari gitu. Tapi kalau kita pilih ini, kita menyayangkan banyak di antara kita yang akhirnya melewatkan waktu mustajab.
Sebab waktu itu kan waktu macet-macetan di jalan ya, dengan ya. Waktu desek-desekan di komuter lain kan ya. Itu busway jam segitu tuh penuh banget gitu kan gitu. Jadi orang tuh mau berdoa tuh rasanya susah. Makanya yang paling bagus tuh kalau saya milih begitu pandangan bahwa waktu mustajab di hari Jumat tuh pindah-pindah. Artinya tidak serta-merta harus selalu di waktu tersebut. Hikmahnya sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat manusia. Sebab kita ini sama muslimnya tapi punya kegiatan kesibukan beda-beda. Ada orang yang khusyuk di hari Jumat hanya setelah sholat subuh sampai terbenam matahari. Habis itu dia langsung berangkat kerja. Ada muslim yang di antara kita yang sebelum subuh udah jalan kerja. Iya, sebelum subuh udah jalan kerja. Nanti sholat subuhnya di pinggir jalan di mana begitu. Artinya kalau waktu itu dikhususkan hanya pada waktu tertentu, ini apa istilahnya? Akhirnya rahmat Allah hanya terbatas pada orang. Pada orang-orang tertentu. Maka pandangan bahwa waktu mustajab itu pindah-pindah. Yang penting hari Jumat. Dari mulai terbit fajar subuh hari Jumat sampai terbenam matahari. Ini kalau buat kita orang-orang kota ini, orang-orang sibuk ini cocok. Sebab tidak semua orang punya waktu yang sama dalam kekhusyuan. Saya Ustaz kalau biasanya sih bisa duduk zikir lama habis zuhur. Waktu istirahat. Dan ya. Ada orang yang saya Ustaz bisa waktu duduk zikir lama itu ya habis subuh. Sebab kalau udah lewat subuh nih udah terbit matahari sibuk Ustaz tuh harus berangkat kerja gitu. Ada yang waktu lengangnya waktu duha. Saya biasa sebelum subuh udah jalan Ustaz. Nyampe kantor tuh kira-kira jam 7:30-8 tuh belum masuk kantor. Makanya saya manfaatin buat zikir. Gitu. Itu waktu bisa jadi waktu mustajab bisa. Ada kalau saya sih biasanya mau duduk lama itu biasanya habis asar Ustaz begitu. Emang kenapa habis asar? Saya menganggur Ustaz kapan aja bisa begitu. Habis asar ya asar, habis maghrib ya maghrib. Emang nganggur aja begitu. Jadi kan tergantung. Artinya kita tidak kemudian jangan membatasi bahwa waktu mustajab itu hanya setelah asar begitu. Jadi antara artinya manfaatin setiap waktu di hari Jumat tuh buat kita doa. Sebab nih kita kalau ngukur sholat kita tahu seberapa khusyuk. Kita ngukur hati kita tahu seberapa ikhlas. Ngukur sedekah kita tahu seberapa banyak kita sedekah. Ngukur mulutnya seberapa sering ngatain orang. Kira-kira orang model kayak kita nih kalau doa apa ya langsung diijabah apa enggak kan begitu. Mumpung Allah kasih waktu mustajab, salah satunya hari Jumat, ini tidak dibatasi. Dari mulai fajar subuh hari Jumat sampai terbenam matahari, maka kita manfaatin gitu sebagai apa istilahnya akselerasi gitu. Jadi itu waktu mustajab hari Jumat, maka pastikan sepanjang hari itu kita dalam keadaan qaimun yusalli, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaim yang sudah sedia yusalli, sudah sedia berdoa. Sudah sedia berdoa itu berarti wudunya terjaga, auratnya tertutup begitu. Itu apa namanya waktu mustajab. Kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya wa'an Jabirin radhiyallahu anhu. Iya, selanjutnya hadis Jabir apa hadis ini? Rakan. Abdullah bin Salam. Ah iya. Di sini kagak ada nomornya nih, kira ini nih. Wa fi hadis Abdullah bin Salam, dan dalam hadis riwayat Abdullah bin Salam anja Ibnu Majah. Dari riwayat Imam Ibnu Majah wa Jabir, dan juga riwayat Jabir bin Abdullah inda Abi Dawud, dari riwayat Imam Abi Dawud wa Nasa'i, dan juga Imam An-Nasa'i annaha, oh baru disebut ini, annaha bahwasanya waktu mustajab tersebut baina sholatil asri, antara selesainya sholat asar wa ghurubi syamsi, dan terbenam matahari. Jadi antara waktu asar dan terbenam matahari. Wa qad ikhtalafa, dan berbeda fiha. Wa qad ikhtuluf wa qad ikhtulifa fiha,
dan diperdebatkan tentang waktu mustajab tersebut ala aksar min arba'ina qawlan, lebih dari 40 pandangan. Amlaituha fi syarhil Bukhari, yang telah aku tuliskan pandangan tersebut fi syarhil Bukhari dalam penjelasanku tentang Sahih Al-Bukhari. Ini kitab Fatbari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa pandangan tentang waktu mustajab hari Jumat itu ada 43, dan semuanya sudah dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Tadi salah satunya kita sebut, antara terbit, antara waktu subuh sampai terbit matahari, kemudian waktu juga mustajab antara dua khutbah, duduknya imam segitu aja. Kalau dalam hadis riwayat Imam Abi Burdah, dari mulai duduknya imam sampai selesai sholat Jumat. Kalau dalam hadisnya Abdullah bin Salam, antara sholat arsa sampai terbenam matahari, dan juga pandangan-pandangan lain. Yang pasti bahwa salah satu syarat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah qa'imun yusalli. Qa'im, orangnya sedia yusalli, sedia berdoa. Kalaupun diartikan sedia sholat, yaitu lebih bagus lagi. Tapi diartikan oleh banyak ulama qa'imun yusalli itu artinya sedia dalam keadaan berdoa gitu. Qa'imun yusalli itu bukannya sholat, tapi qa'im sedia apa sih? Ya tadi itu, auratnya tertutup, hadasnya terjaga. Ketika datang waktu mustajab, dia enggak repot-repot nyari WC. Enggak repot-repot nyari kain buat tutup aurat. Udah tinggal duduk berdoa begitu. Bahkan dalam kendaraannya dia bisa, sebab orangnya menjaga aurat, wudunya pun terjaga begitu. Jadi hadis ini memberikan kita pertama tentu anjuran untuk memperpanjang wudu, supaya kita selalu dalam keadaan berwudu. Walaupun tidak diharuskan yang namanya doa itu berwudu, tapi tentu orang yang berwudu, orang yang berdoa dalam keadaan wudu amat sangat lebih diijabah, sebab dia dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, selalu menutup aurat. Sebab kalau doa sambil auratnya terbuka itu kurang sopan begitu. Kita kalau mau minjem utang, minjem duit kan juga ngomongnya rapi, pakainya rapi. Kalau datangnya tibang pakai kolor doang juga kan orang malas ngadepinnya begitu. Ih, jangan bayar utang, dia beli celana aja kagak mampu. Ya, orang kan mikir begitu, dia beli celana aja kagak mampu. Gitu. Mana-mana pakai kolor. Kemudian yang ketiga, bahwa rahmat Allah itu luas. Adanya pandangan ulama bahwa waktu mustajab berpindah-pindah, ini sesuai dengan karakter syariah. Syariah itu punya karakter, salah satunya murunatu tasyri', luas. Jadi tidak kaku. Kalau orang emang kagak bisa berdiri, duduk aja sholatnya nggak apa-apa, kan begitu. Kalau emang kagak bisa wudhu, tayamum aja. Kalau tayamum debu yang suci nggak ada, udah nggak apa-apa, nggak pakai toharoh. Namanya lehormatin. Ini syariatnya apa namanya, murunah, luas. Asal kagak diluas-luasin, dipaksa aja begitu, luas. Artinya orang tidak punya waktu kalau dia harus berdoa antara asar sampai maghrib. Dia tidak punya waktu antara imam khutbah, imam duduk sampai selesai khutbah. Yang dia punya kelenggangan waktu di mana dia bisa berdoa antara misalnya ba'da zuhurnya, setelah sholat jumatnya, atau ketika waktu duhanya. Maka daripada itu, ini hadis memberikan kita gambaran tentang luasnya rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Allah tidak membeda-bedakan makhluknya, bahwa siapapun kita dengan strata sosial apapun, kalau kedapatan waktu mustajab, insya Allah diijabah oleh Allah. Jadi kagak dinilai apa dia ustaz apa bukan ustaz, punya pesantren apa kagak, tukang ngaji apa enggak, gitu. Pokoknya kalau dia dapat itu waktu mustajab, niscaya Allah kabulkan doanya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut tentang hadis madati sunnatu fi kulli arba'ina fasaidan, tentang jumlah
jumlah syarat minimal jumlah jamaah Jumat insyaallah itu kalau dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Kalau dalam mazhab Imam Malik 12. Kalau dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah minimal 3. Khatib 1, 2 makmum begitu. Kalau yang 2 enggak ada yang bilang 2, 1 pun enggak ada. Minimal paling dikit 3 gitu. Jadi kalau ada orang ketiduran bertiga-tiga ketiduran gitu, dia bangun tidur jam 2, itu bertiga mau bikin jumatan sah. Asal jangan di masjid sini, kalau di masjidnya diteriakin orang gitu. Itu beda aliran soalnya. Tapi minimal itu 3 kata Imam Abi Hanifah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Ya. Kalau ditanya boleh apa kagak, ya kagak boleh kan begitu. Bagusnya orang tuh mendengarkan. Tapi kalau ditanya sholatnya sah apa enggak sah, karena sholat Jumat itu standar sahnya dia ikut sholat bersama imam. Minimal dia dapat satu rokaat. Mendengarkan atau tidak mendengarkan khutbah itu masalah lain. Tapi sah itu maksudnya dia tidak perlu mengulang. Sebab sholat Jumatnya sah. Apa standarnya bahwa sholat Jumatnya sah, dia ikut sholat gitu. Tapi dia kagak dengerin Ustaz. Ya kagak dengerin itu kekurangan nilai yang lain. Tapi gugur kewajiban Jumatnya, sah ini sholatnya, tidak harus mengulang, selesai sudah. Cuman nilai pahalanya tentu berkurang. Sebab syarat khutbah itu kan yang penting memperdengarkan ke-40 jamaah minimal. Bukan syaratnya 40 orang dengerin, bukan. Memperdengar isma'ul hadirin wa aqalluhum arba'in. Memperdengarkan jumlah khutbah itu kepada 40 orang minimal. 40-nya yang diperdengarkan itu pada tidur enggak jadi soal. Begitu. Ya, saya bukan nyuruh tidur, bukan. Ini mau ngomongin hukum fikihnya gitu ya. Jadi ngomongin hukum fikihnya, salatnya salat Jumatnya sah, enggak perlu diulang begitu. Tentu pahalanya amat sangat jauh berkurang gitu. Tapi nanti kita tinggal lihat model tidurnya kayak apa nih. Kalau tidurnya sampai sujud, berarti kan wudunya batal tuh. Kalau wudunya batal, salatnya juga batal. Awalnya sih tidurnya begini nih. Lama-lama saking khusunya sampai ngangkat pantatnya, ya batal. Atau apa namanya, ngangkatnya ke belakang gitu. Apa? Itu juga. Iya kan, standar yang penting pantatnya itu tidak terbuka. Duburnya itu tertutup tanah. Mutamakin maq'adahu 'alal ardi. Tidur yang dalam keadaan pantatnya menempel tanah. Kalau dia sudah terbuka, ya udah batal wudunya gitu. Kalau dalam kata-kata Imam Taqiyuddin Alisni kitab Kifayatul Akhyar, nyender itu tidak ada masalah. Artinya kalaupun dia menutup pantatnya dengan cara dia bersandar gitu, yang kalau sandarannya ditarik dia bakal jatuh gitu, itu enggak ada masalah. Sebab yang jadi ukuran bukan nyender apa kagak nyender, yang jadi ukuran tuh pantatnya nempel tanah tertutup apa enggak. Kalau pantatnya tertutup enggak bantal. Tapi kalau pantatnya terbuka, yang sholatnya begini, yang kalau tidur sambil begini nih, ini kebuka ini. Batal ini wudunya. Kalau wudunya batal, sholatnya kagak sah. Tapi kalau tidurnya tidur ayam. Kalau tidur ayam itu bukan tidur namanya. Ini tidur-tidur. Tidur itu kan standarnya, apa kata Imam Taqiyuddin Alisni? Bukan. Pokoknya kalau diartiin itu 3. Kuping kagak dengar, kulit kagak merasa, kemudian badannya tenang. Kuping kagak dengar,
kulit kagak ngerasa, badannya nyaman, badannya tenang, itu namanya tidur. Kalau tiga itu tidak terpenuhi, bukan tidur. Mulut, kuping masih dengar walaupun sayu-sayu, itu namanya tidur ayam, bukan tidur itu namanya. Itu namanya ngantuk, begitu. Dicolek bangun, berarti bukan tidur itu. Karena yang namanya tidur tuh colekan pertama tidak merasa dia, karena hilang rasa sementara. Kalau itu terpenuhi berarti tidur. Nah, tidurnya itu kalau duduk begitu itu tidak membatalkan. Tapi kalau dia palanya ngangkat itu batal wudunya. Maka sholatnya juga tidak sah begitu. Iya. Ya gimana biar nggak tidur harus diajak ngobrol sama khotib. Makanya kalau bisa khotibnya jangan bawa teks, kagak pakai teks. Jadi diplototin atu-atu tuh kalau lagi khutbah, plototin atu-atu. Jadi kayak diajakin ngobrol begitu makmumnya. Oke? Okay? Ada lagi? Ya. Enggak, ya. Jadi bid'ah itu jenis pekerjaan, bukan hukum. Hukum itu yang menentukan apakah seorang muslim tercela di mata syariat atau tidak. Dicela atau tidak di mata syariat tergantung pekerjaan yang dikerjakan, hukumnya dalam syariat. Itu namanya hukum. Jadi kejelasan status apakah dia dicela atau tidak dalam syariat, itu namanya hukum. Sedangkan jenis itu bukan hukum. Jenis itu klasifikasi pekerjaan sesuai dengan ya bisa jadi tergantung macam-macam dari sisi. Misalnya nih kan ada misalnya ada talak. Kan dari sisi sesuai atau tidak sesuai dengan syariat, ada namanya talak sunni sama talak bid'i, talak bid'ah. Tapi kalau dari sisi apakah sah talaknya kan beda lagi itu jenisnya gitu. Itu jenisnya. Jadi jenis itu baru, udah lama, tapi hukumnya yang namanya orang muslim hukumnya tuh kembali kepada lima. Sebab syariat ini datang dengan perintah dan larangan. Setiap perintah dalam syariat itu bisa diartikan wajib, bisa diartikan sunnah. Sebab ada perintah yang kemudian dialihkan oleh Nabi atau ayat yang lain, kemudian levelnya turun jadi sunnah. Nah, di dalam syariat ada larangan. Larangan itu jadinya haram. Tapi dalam satu kondisi larangan itu bisa jadi makruh, sebab ada pengalihan dan yang lain-lain. Ada yang tidak dilarang tapi juga tidak diperintah, ini kemudian jadinya mubah. Maka hukum taklifnya orang muslim itu ada lima: wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Ketika ada pekerjaan yang kita lakukan, kagak usah ngomongin bid'ah nih, kita sendiri yang ngerjain begitu, apakah kita ini dikatakan berpahala atau tidak, tinggal ditaker aja. Yang ente kerjain itu sesuai apa enggak sama kaidah wajib, sesuai apa enggak. Contoh, ada orang yang habis maghrib baca Al-Quran. Kalau ditanya, ada gak riwayat Nabi SAW baca Quran habis maghrib? Gak ada. Gak ada. Tapi kalau kita lihat, ini pada maghrib nih, hukumnya wajib. Bagi dia nih jadi wajib. Apa jadi? Tergantung kita lihat. Yang namanya baca Quran itu kan zikir. Zikir itu sesuatu yang diminta, oh berarti berpahala. Tapi kalau dia kagak baca Quran habis maghrib, kalau nggak baca Quran, apakah baca Quran habis maghrib itu sesuatu yang dicela? Apa kalau nggak dikerjain dicela? Kan enggak. Yang dicela itu kan kalau sepanjang hayat dia tidak melakukan zikir, kan ya. Artinya dia mengisi harinya di waktu apapun dengan zikir apapun, nggak ada masalah. Dan dia melewatkan habis maghrib, tapi habis zuhur dia baca.
dia melewatkan habis zuhur, tapi ketika di jalanan dia juga berzikir. Oh, berarti tidak ada celaan. Oh, berarti yang dilakukan ketika pada maghrib baca Quran ini bukan sesuatu yang dicela, tapi justru sesuatu yang apa namanya yang dipuji oleh syariat, sebab ini diperintahkan begitu. Jadi nakar pekerjaan itu bukan make Nabi Muhammad apa kerjain apa kagak. Sebab banyak sekali yang Nabi Muhammad kita tidak kerjakan dan kita kerjakan sekarang. Dari sisi ibadah. Dari sisi ibadah. Mengurai pengajian Al-Qur'an dari mulai mengklasifikasi ini baca Iqra dulu, ini juz amma dulu, itu kan juga sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Tapi klasifikasi itu dihukumi bid'ah apa enggak sama ulama? Dihukumi bid'ah, tapi apakah hukumnya itu jadi haram kan enggak? Jadi bid'ah itu jenis pekerjaan. Pekerjaan ini baru, belum pernah dikerjain, ini baru, jenisnya baru. Tapi apa hukumnya kita lihat. Ini bisa jadi belajar Iqra ini jadi wajib. Sebab tanpa belajar Iqra dia tidak bisa mengenal huruf Al-Qur'an. Sedangkan mengenal huruf ini sesuatu yang diwajibkan, karena di dalam sholat ada surat Al-Fatihah yang dia harus baca dan sholat harus dikerjain. Oh, berarti ini kewajiban kan ya gitu. Jadi ternyata tuh alif ba ta sa itu jadi